Selebritas Raffi Ahmad akhirnya menjawab pertanyaan netizen terkait dengan bayi perempuan bernama Lili yang diduga sebagai anak adopsi Raffi dan istrinya, Nagita Slavina Gigi. Raffi mengatakan, ia dan keluarganya memiliki niat baik pada Lili. Setelah Lili ada di tengah-tengah mereka, ia dan Gigi berharap bayi perempuan itu bisa tumbuh menjadi anak yang baik. Sementara itu, Raffi masih belum mau menjelaskan sosok Lili yang kini hadir di tengah-tengah keluarganya. Presenter kenamaan tersebut mengatakan, akan mengklarifikasi selesai momen Lebaran. Diberitakan sebelumnya, Gigi dan Raffi diduga mengadopsi anak perempuan yang diberi nama Lili. Hal itu terungkap dalam unggahan video pada vlog pribadi Rans Entertainment. Dalam unggahan video tersebut, tampak Gigi sangat bahagia karena menggendong seorang bayi. Netizen hingga rekan sesama artis pun mempertanyakan sosok bayi perempuan tersebut. Bahkan unggahan terbaru pada Instagram @rffbnigcl1717, Ravathar berfoto bersama Lili, anak sulung Raffi dan Gigi tersebut selama ini dikenal sebagai anak yang kong. Tetapi dalam potret tersebut, Ravathar terlihat bahagia saat membagikan momen dengan adik perempuannya.